And go. Beberapa hari yang lalu Ariel Noah sempat membuat heboh dunia maya, bukan karena penampilannya ataupun gosip tentang kedekatannya dengan seorang wanita, melainkan karena lontaran satu kata yang ditulisnya di akun Twitternya @r_besar, yang membuat para netizen heboh ramai mengomentari dan membagikan postingan terbaru Ariel Noah tersebut. Padahal postingan terbaru Ariel Noah tersebut tidak berbau sara ataupun pencemaran nama baik seseorang. Pada akun Twitternya tersebut, Ariel Noah hanya menuliskan satu kata, yaitu tes, namun nyatanya mampu mengundang berbagai respon dari para netizen, tak hanya netizen yang dibuat heboh, namun dari pihak Noah Official dan Musika Studio juga turut berkomentar mengenai postingan Ariel Noah tersebut. Lucunya saat Noah melalui akun Instagramnya Noah Said memposting foto status terbaru Twitter Ariel Noah tersebut dengan disertai caption selamatan yok. Hal ini seketika menimbulkan berbagai respon lucu dan mengocok perut dari para penggemarnya. Tak hanya itu, admin Musika Studio juga tak mau kalah dengan memposting hal yang sama, namun dengan caption yang berbeda, selama 3 tahun, gak usah repot. Ini bisa jadi desain merchandise baru di atas normal, tulis admin Musika Studio. Hal ini bisa terjadi lantaran Ariel sudah hampir 3 tahun tidak aktif di akun Twitternya tersebut, di mana status terakhir Ariel ditulisnya pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 23 Desember meski hanya menuliskan kata tes. Namun hal ini bisa membuat heboh para penggemarnya di dunia maya. Ini bisa jadi tanda bahwa masih banyak yang merindukannya untuk kembali aktif di dunia Twitter. Itulah info terbaru seputar Noah kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe channel ini, biar gak ketinggalan info-info menarik dari kami selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai jumpa di next video, kalian luar biasa.